Alright guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita bakal main lagi Marvel Kabam Champion. Setelah kemarin kita menyelesaikan apa namanya? Bentar, gua upgrade dulu ya nih. Bisa di upgrade enggak nih? Saya gua upgrade dulu Dr. Strange. Oke, masih bisa kah? Masih bisa ya? Bisa enggak ini? Enggak bisa cuy. Bisakah kita gunakan item signature on frame? Gak bisa karena kita nggak punya ini. Itemnya habis, kita harus beli ini. Gak apa-apa lah, mana lagi yang hero bisa di upgrade kayaknya ini bisa nih, masih bisa nih kayak ini isoik. Oke, powernya naik. Oke, kita langsung ke fight di sini. Fight. Kita ke book 1x3 end game. Kita continue. Kita ke ini ya. Kemarin kan yang a new pool who. Terus kita ke sini lagi, introduction. Kita lihat dulu recommended-nya. Oke. Kita power kita 5459, recommended-nya 2250 ya. Kita langsung saja begin quest. Kita harus menyelesaikan sampai 100% ya. Kita ke kanan dulu aja. Nah, yang baik itu yang dari kanan ya. Bila teleporter, kita melawan Wolverine juga ini kayaknya. Ya ini kan, Wolverine lawan Wolverine. Gak apa-apa, kita langsung saja ya. Kita pakai auto fight. KO. Oke. Lanjut lagi ke kita melawan. Kita matiin dulu autoplay-nya. Black Bolt disarankan pakai Doctor Strange. Oke, kita pakai Doctor Strange karena powernya naik ya, melawan Black Bolt. Kita auto fight aja. Alright.
lihat lagi, kita melawan bentar. Selamat ya. Kita melawan Magneto. Disaranin pakai ini ya, Wolverine. Bagusnya pakai ini sebenarnya. Oh, Magneto kan pengendali besi ya. Enggak apa lah. Disaraninnya pakai itu ya, kita pakai itu aja lah. Jangan lupa auto fight-nya ya. Bisa manual sih kalau kalian mau manual mainnya. Gua pakai auto fight karena level hero kita kan lebih kuat. Jadi biarin dia melakukan kerjanya sendiri. Kita melawan bentar Elsa Bloodstone. Oke, langsung saja. Elsa Bloodstone. Batu berdarah ya. Batu berdarah. Dia menggunakan apa nih? Pistol ya. Bukan pistol. Senapan. Oke, lanjut aja. Langsung melawan. Bentar-bentar. Matiin dulu ini. Kita melawan Psylocke. Pakai Wolverine aja lah ya. Nice. Oke, kita harus menggunakan energi refill lagi. Di sini kita melawan Black Widow. Masih Wolverine yang disaranin di sini ya. Langsung aja. Kena itunya apa, kritikal ya mungkin ya, ada kritikalnya. Nice. Kita teleporter ke siapa ini? Bentar, kayaknya kita harus melawan Full Obsidian. Kita pakai Doctor Strange ya. Oke, bentar gua heal dulu ini. Kita heal dulu. Karena masih panjang nih. Oke, kita lawan pakai Doctor Strange. Santai, santai, santai. Oke.
langsung. Oke, komplit ya. Ini baru 37%. Oke, kita udah naik ke level 23. Tinggal 2 lagi biar bisa kebuka. Kebuka apa? Hero kelima ya. Kita back to quest dulu bentar. Wah, kayaknya kebuka misteri enggak? Misterinya kebuka enggak ya? Nah, kebuka ini misterinya. Naikin inilah ya. Udah master nih. Offensive-nya kita naikin lagi. Masih bisa? Tidak ya. Kita lanjutin lagi. Pokoknya sampai 100% ya. Quest-nya ini baru 37% introduction. Kita begin quest tadi di kanan ya. Sekarang kita ke tengah. Autoplay aja. Oke, kita dapat item-item ya. XP. Kita melawan siapa ini? Captain America. Oke, aman lah. Kita level hero nya udah 20 buat Wolverine sama Doctor Strange. Kayaknya masih aman lah ya. Lumayan sakit ya. Sakit juga cuy. Enaknya main manual sih. Kalau main manual aja ya. Kalau main manual lebih bagus. Lumayan habis darahnya, XP-nya. Kita heal lah. Lumayan sakit cuy. Kita lanjut. Kita lawan siapa ini? Falcon. Oke, kita main manual aja ya. Dengan main manual ya. Oke. Kita maju lagi, mundur, 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 maju lagi, ya kan? Lebih keren main manual daripada auto fight. Karena auto fight sama aja komputer lawan komputer. Kalau manual kan kita manusia lawan komputer, jadi nggak kebaca sama komputernya. Kita pakai Doctor Strange the Hood ya. Doctor Strange atau apa? Control Villian Rising Power Dimension Bank. Kita pakai Doctor Strange aja lah ya, coba ya. Kita main manual aja lah. Oke. Mundur, mundur, maju, pukul, pukul, mundur lagi, mundur, mundur cuy. Kita pakai, maju lagi, kita pakai lagi, mundur, 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 mundur.
pakai itunya ya, pakai kekuatannya. Gua saranin buat kalian yang baru main game ini, lebih baik main manual aja, mengurangi risiko XP-nya berkurang cepat. Kita masih pakai Doctor Strange lagi ya. Sampai 5 kali ya, 5 kali pukul kita belakang 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 belakang. Alright, misi selanjutnya melawan Black Widow lagi, Wolverine. Udah ada kucing lagi. Is. Oke, kita menang. Kita lanjut lagi. Next, kita dapat item apa itu? Kita lawan Old Man Logan ya. Oh, Logan sama ini. Wolverine sama Wolverine, Logan tua, Old Man Logan. Oke, kita lihat. Mundur dulu, maju, 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 maju. Kita mundur, maju, 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 maju. Kita pakai maju lagi. Kita serang, serang. Nice. Kayak gitu aja lawannya. Enakan main manual ternyata. Lebih lebih gampang lawan musuhnya. Bukan musuh ya, hero lawan hero ini. Kita kemana ini? Oh, oke, okay. Kita melawan siapa ini? Full Obsidian. Oke, okay, disarankan kita pakai Doctor Strange. Kita heal dulu ya, biar full, cari aman aja ya. Full Obsidian. Mundur, mundur, mundur. Maju, 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 maju. Kita serang lagi. Oh, dia bertahan, dia bertahan. Kita maju, 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 maju. Mundur lagi, mundur, 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 mundur. Udah kena juga kita. Nastan, gak apa-apa lah ya. Kita maju. Udah kena stun lagi kita. Wih, bahaya nih. Wih,
oke, aman lah ya. Aduh, kena hit 25 kali. Oke, udah berapa persen misinya? 68%. Sekali lagi ya, back to quest, kita harus menyelesaikan sampai 100% ya. Kita introduction lagi ke kiri lagi ya, tadi kanan tengah udah, terus kita ke kiri, kita ke kiri, view, teleporter, teleport, bukan teleporter, teleport. Oke, kita dapat item bintang 2, XP-nya. XP bintang 2. Kita autoplay aja lah ya. Biasanya hero-hero awal ini belum terlalu tangguh. Kita manual aja lah. Mundur. Meninggoy. Manual aja lah ya. Kita melawan Groot, Dr. Strange. Dr. Strange vs Groot. Alright. Mundur. Maju. Kita main aman. Tangkis. Hop. Main manual kayak gini, gua nggak bisa sambil ngomong fokus. Gak apa ya? Kita lawan siapa lagi nih? Night Tracer. Oke. Kita heal dulu ini, bahaya ini. Udah lumayan. Oke. Kita tap. Maju. Langsung. Kita melawan siapa ini? Sentry. Masih menggunakan Wolverine lagi ya. Wolverine Girl. Nah. Maju. Dia bertahan. Lumayan lincah nih.
musuhnya. Maju. Oh, pandai dia. Wah, bahaya ininya penuh. Bahaya, bahaya. Kita mundur, 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 mundur dulu. Kita sampai. Kuat musuhnya. Setengah darah cuy. Setengah XP kita. Bahaya ya. Masih disaranin ini ya. Udah kita naikin lah. Gak apa-apa lah habis itemnya. Coba kita autoplay lah. Gua sengaja nggak kamerain biar bisa smoke. Oke, langsung ya. Kita lawan siapa lagi ini? Kita cek. Kita lawan Scarlet Witch. Kita pakai Dr. Strange aja lah. Autoplay aja ya. Mereka sama-sama magic. Alright, lanjut lagi. Kita dapat item lagi di sini. Teleporter lagi, langsung menuju. Kita use energy refill lagi ya. Lawan siapa ini? Cool Obsidian. Kita heal dulu lah. Habis tapi cuy. Ini aja lah. 5 maximum. Nanti kita cari lagi lah ya itemnya. Kita autoplay. Cool Obsidian. Nggak terlalu sakit ya lawannya. Oke, kita punya magic di sini. Oke, oh, apakah setelah 100% di sini?
Oke. Udah 100%. Di sini kita dapat beberapa item. Kita back to quest. Oke, mungkin videonya sampai segini aja lah. Nanti gua sambung lagi buat chapter, bukan chapter, stack tiganya Power of Souls Endgame Storybook 1 ya. Oke, karena videonya pasti udah kepanjangan banget, udah 30 menit. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton. Bye bye.